kita tidak ini, maka manusia yang dipertanggungjawabkan sedang terjadi lagi jamin. Ya, saya akan melanjutkan sikit supaya dapat dash sikit. Dari beribadah, dan tidak menjadikan jin dan manusia mereka itu memberikan diri kepada masa jaya yang menggunakan. Jadi, kalau kita faham bahawa walaupun kita bekerja, kita kena sematkan dalam diri kita bahawa kerja kita itu adalah satu ibadah. Kita pergi kerja nanti, ada-ada sekarang kita imagine dengan tahun 6 ke dan sebagainya, tak ada orang lain cuma. Asma tu orang kata baru start kerja. Bila kita nak bicara hospital Islam ni, ataupun kita mesti ibadah ni, nak tak nak, paling awal kita punya elemen tu adalah Dr. Siswaza. Pelajar tu dia tak lipat sangat. Dia macam kupu-kupu je. Dia tak boleh nak buat apa. Tapi dia boleh bantu corakkan juga. Dia boleh bantu dari segi influence, dari segi luar dan sebagainya. Tapi dia tidak terlibat secara langsung. So, nak tak nak, banyak cerita bermula bila anda dah masuk mana. Itulah cerita apa bermulanya. Saya ni saya yakin kalau saya dapat explore dengan otak masing-masing, adik-adik semua dah terbayang. Aku bila masuk nanti, aku nak jadi kaunselor ketua Universiti Islam. Saya yakin adik-adik semua ada vision tersebut. Siapa yang tak ada vision tu? Saya rasa mesti, insyaAllah. Kalau tanya adik-adik orang, saya memang nak amalkan amalan seorang doktor perbankan Islam. Saya yakin. Yang di belakang ke, di depan ke, di ke, yang tak ada kat sini ke, jasad ada rohani dia, apa, dia punya fikiran layar-layar sebagainya. Saya yakin. Cuma mungkin dalam fikiran masing-masing, macam mana lah aku nak buat supaya bila the day one, day one of life sebagai orang semua nanti, aku dapat terapkan diri sebagai doktor Islam. Siapa pernah baca novel Daniel Kasim Medi? Boleh angkat tangan? Saya tahu, saya tak siap. Dogang etik ini jarang baca novel. Saya tahu. Saya pun tak suka baca novel. Tapi hari itu terpaksa baca. Kenapa? Terpaksa ke sebab macam ni. Ada student medik itu dia approve saya supaya jadi pengurusi forum. Sebabnya apa? Dia nak jemput pengarah buku tersebut untuk datang bagi ceramah dekat US ni. So saya terpaksa. Kalau saya tak baca, saya tak tahu cerita pengarah itu apa. So saya terpaksa baca. So, bila saya baca tu, menarik juga. Dan ini tak novel pertama yang saya baca. Tapi novel pertama saya baca tu menyebabkan saya rasa berminat untuk terus baca novel. Dan saya bercita-cita untuk jadi pengarah novel. Sebab saya tak baca dari dulu. Kalau tak, saya tak jadi doktor. Dalam novel tersebut, pengarahnya Dr. Farhan Hadi. Dr. Farhan Hadi, isteri dia Fatimah Syafal. Jadi dia adalah pengarang. Dr. Farhan tu doktor. Saya rasa mungkin isi-isi dia tu dia tulis isteri dia kacang. Kalau tak saya rasa lah. Kalau doktor ni buat novel menarik tu saya rasa lah. Tak tahu mungkin Dr. Farhan seorang pengarang yang mesti dia terbatuk-batuk sekarang. Dia tu orang pengarang. Sangat batuk. Jadi dalam novel tersebut diceritakan pengalaman seorang doktor apabila dia menginjakkan kaki bekerja dalam hospital sebagai doktor perubatan siswa. Dia cerita konflik yang berlaku dalam diri dia. Sebab apa? Bukan dia lah, bukan dia jadi doktor tu. Cerita tu, cerita tu misalkan bagaimana doktor apa? Doktor musuh ya. Jadi makan tahu lah. Apa? Ini kasar. Baca dalam novel. Banyak lagi surat kan? Kita pergi semua surat. Cerita tu dia, novel tu dia cerita lah konflik bagaimana seorang doktor yang belajar usrah dan sebagainya. Pengalaman ilmu agama banyak tapi masuk kerja tu tak boleh nak praktis. Dia konflik, tak boleh buat sini, tak boleh buat itu dan sebagainya. Tapi dia cuba buat sikit dia sedikit. Tak tahu cerita lanjut pasal tu. Jadi, kerja kita sebagai ibadah. Bagaimana kita nak jadikan kerja itu sebagai satu ibadah? Yang pertama kita kena faham identiti kita ni siapa sebenarnya. Siapakah kita? Siapa nak pergi? Siapakah anda semua? Yang kita kasih. Ya? Hamba Allah, okay?
Siapa gantikan? Raja permata. Lagi. Anak. Anak. Okey, lagi. Ahli masyarakat. Lagi. Kalau dah jadi doktor? Pegawai permata. Kalau jadi jawab, jawab lah. Kalau jadi makam, pakar dan sebagainya. So, kita kena faham identiti kita. Walau siapa pun kita, kita adalah hamba Allah, kita sama. Jadi syaratnya, kita tentukan mahu kita semua sama saja. Dan kita hamba Allah, menjalankan amanah Allah SWT. Walau apa profesi kita, bertakbir ke dan sebagainya. Kalau dalam hospital, datanglah dekat US, dekat Malaysia, dia punya hierarki tu pakar perubatan, lepas tu pegawai perubatan, lepas tu dia turun kepada jururawat, kedua jururawat, jururawat, lepas tu dia ada attendant. Apa lagi? Yang tu adalah orang-orang yang akan ada dalam hospital yang akan menemani kita sepanjang-panjang jadi doktor. Jadi kita kena berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Pengalaman saya dulu masa saya Osman, saya paling baik sekali sebab sini-sini besar. Kalau dah kerja, dia kata dua golongan kena jaga betul-betul. Satu, jururawat. Satu, attendant. Dia kata, kenapa? Yang pertama, dia kata, kalau jururawat, kalau kita baik dengan jururawat, jangan baik tu maksudnya ada etika je lah. Ada etika je. Dalam konteks etika. Kita jaga tutur kata kita. Kalau biasanya jururawat ni jadi senior. Jadi senior ni kita yang paling junior masuk tu memang kena bundi lah. Ketembak sebagainya. So kita kena admit kita orang paling bawah. Tapi tidak bermakna dia tak ikut arahan kita. Tapi dia ada skill dia. Yang tu kita belajar. Komunikasi tu penting. Macam mana kita nak tarik tali dan sebagainya. Jangan kita kata saya 41 dan saya doktor perubatan. Jururawat ni 29 saja mengikut saya sahaja. Kita kena faham konsep. Jururawat dengan attendant. Sebab apa? Yang pertama kadang-kadang kita petang kompon malam dan sebagainya. Jururawat ni dia pilih orang juga. Doktor ni baik dengan dia, cakap pun-pun betul-betul batas susila dan sebagainya. Mudah berbahasa. Dan kadang-kadang misi tak tolong yang tersubat dan sebagainya. Kita jangan cerewet sangat lah. Mudah-mudahan tidak melanggar etika, kita jangan cerewet. Walaupun kadang-kadang di luar bidang tugas kita pun tak apa, kita buat sikit-sikit. Kita tolong dia dan sebagainya. Biasalah. Sebab tu kan kita tengah malam dengan dia akan takpelah, doktor nak tidur. Orang buat dia penat, jawab dia buat dia tolong ambilkan darah pesakit bagi pihak kita. Kita pun boleh tidur dengan dia. Banyaklah doktor mengajar di sangka-sangka. Yang kedua, agenda. Bila kita kerja dengan Raya Osman, kita lapar. Banyak kerja daripada masa makan. Jadi masa makan tu secondary. Kadang-kadang bila time makan, makanan dah habis lah dekat pantry sebagainya. So kita terpaksa cari makanan dekat luar. And then dia lah orang yang kami kita minta tolong pergi beli makanan ni untuk malam dan sebagainya. So jangan cerewet dengan dua orang. Yang kedua, syarat untuk kerja sebagai satu ibadah, mulakan dengan nama Allah SWT. Budayakan baca bismillah. Sebelum buat apa-apa, baca bismillahirrahmanirrahim. Bukan apa? Bila kita mulakan dengan nama Allah SWT, segala perbuatan kita itu menjurus kepada amanah kita kepada Allah. Kalau kita nak ambil darah, niat maksudnya ambil darah kepada Allah SWT, nak bantu sakit. Dan bukan kata sebab pakcik tidak di cocok lah. Jadi saya masa saya dulu saya sangat terkesimak jururawat sebelum dia buat prosedur mungkin sebab pengamalan hospital pusat ibadah dekat UCSN ini berjaya. Jururawat banyak kertas semua sebelum buat prosedur dia baca buat bukan kata nak menunjuk bismillahirrahmanirrahim bau siapa tak oh bagus tak pesakit dengar Allah sejuknya sini lewat nyatu doktor pun pakcik, saya nak ambil darah sikit kan, nak cocok sikit kan. Sapu-sapu, buang-buang. Ok, pakcik kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cik masa tu mesti mengalir mata, ya Allah. Tak pernah hayat jumpa doktor, sudah ambil darah, baca bismillah. Itu simple-simple prosedur. Walaupun kita rasa benda itu simple, kita rasa, oh, semua boleh buat lah. Tapi percaya lah. Dalam keadaan kritikal, dalam keadaan kita mental yang sangat
berbolak-balik husband kan, memang tension, stress sebagainya, tapi kita mampu kawal tersebut kan. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Banyak peristiwa-peristiwa bila kita selalu amalkan ingat Allah Ta'ala sebelum buat kerja, kita minta, kita minta doa, kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah bantu aku untuk menjalankan tugasan aku. Banyak peristiwa-peristiwa yang saya rasa banyak bantuan Allah Ta'ala. Kadang-kadang tengah malam kita mengantuk nak ambil darab sakit. Saya bagi contoh ambil darab sakit sebab senang, banyak lagi prosedur lain. Sakit tak semua darab dia clear, biasa, biasa juga sepatu nampak. Kadang-kadang pun kita kat ambil mikroskop pun tak nampak biasa. Jadi kita mohon bantuan Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala, mempermudahkan. Mudah-mudahan cocok sekali tu pun dah dapat ambil darab. Kalau boleh kita jangan cocok banyak lagi. Sakit tau. Siapa kata tak sakit cocok? Sakit saya kalau ambil darab memang saya rasa sangat takut. Mulakan dengan macam tu. Yang lain tengok macam tu. Sentiasa mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Lakukan perbuatan kita itu bukan nak dapatkan pahala, tapi nak keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kerja kita rawat sakit, bila sakit itu sembuh, dia doakan kepada kita, dia doakan dia sembuh dapat beribadat sebagainya. Niat kata nanti, aku buat kerja ni, biarlah kena marah, kena marah dengan specialist ke, marah dengan staffness ke, marah dengan attendant ke, macam-macam doktor, susah-susah yang doktor paling bawah sekali. Semua orang layak marah kita. Attendant, berjurawat, sakit, semua orang layak. Jadi terima. Happy, happy. Jangan-jangan kata. Dia ada nasib dan marah, aku baik dia orang. Dia surah sebagainya. Jangan diuji. Suka orang biasa pun. Saya kalau orang offer semua asal ni sedap. Kan ikhlaskan ya. Buat apa pun dalam kita nak jadikan kerja kita sebagai ibadah, ikhlaskan ya. Kalau pesakit cerewet sebagainya pun, ikhlas. Nanti doa akan hadapi situasi. Masa kita pendek, slot untuk ambil darah tu masa tu saja. Tiba-tiba saya kata, doktor, tunggu sekejap, saya nak pergi bilik air. Tak apalah, masih kira. Itu pun memati akal. Kalau pergi buat lain nanti kan, tak ada sana buat ni. Nak cover banyak buat. Slot masa untuk sakit tu masa tu je. Tunggu. Doktor, saya nak semayang ke dekat tu je. Dah rasa punya lah, lah sikit. Doktor saya nak makan sekejap dulu ya. Subhanallah. Dengan sabar. Dia ada teknik-teknik dia. Dia ada teknik-teknik dia. Kena belajar. Bukan kata kita kena ikut sakit sama dia. Dia ada cara-cara dia. Kalau doktor nak sabar, mana boleh buat saya macam kerja tu. Pasal sekarang-kadang pakcik nak pergi semayang pun, kita dah buat prosedur lagi. Tanya dulu. Semua buat prosedur yang melibatkan susah dan sakit untuk pergi semayang dan sebagainya, kita sebagai doktor muslim, kita kena fikir ya. Kalau kita buat prosedur ni, dia boleh pergi semayang ke tak? Dia boleh pergi semayang ke tak? Contohnya kalau medical analysis ya, yang apa ni, yang cuci air di perut. Kalau kan PPD, PPD pergi orang panggil apa? Imodalisis tahu, imodalisis. Saya tak sama saja. Itulah medical analysis, pelik tak? Kan kata tahu kan? So, prosedur sakit tak ada bangun dengan sekanci dan sebagainya. So, kita tanya pakcik, semayang ke? Kalau semayang, semayang dulu. Nanti pakcik kita semayang, saya buat kan, bagus dulu. Dia pun, kalau kita pakcik, pakcik dia tak nak pergi semayang. Tapi sebab tu suruh semayang dulu, bawa buat prosedur dia, dia pergi semayang. Tak apa lah, dakwah kita lah, dakwah kita. Ingat pun, tadi pertama, dengan orang berkata. Kita pergi yang penting lah, jaga ada banyak hari. Dia sumpah nama muslim ni, dia boleh baca dalam muslim pun ini saya sikit. Nanti tak sempat tengok gambar-gambar apa? Ini boleh dapat dalam ini pun sikit. Ok, ini masih lagi dalam bawah tajuk elemen-elemen pertama tetapi maklumat dan sebagainya. So apakah bentuk-bentuk yang kita boleh buat dalam kita